Jem, seperti biasanya si Jem. Wah, kamu terbang. Ya udah, kamu enggak usah ikut. Jem. Ya. Di mana gua nunggu ini setengah jam, Gim? Aduh. Apa ini? Kamu saya mah. Dari mana kamu? Kamu halo guys semuanya, aku sama Nengsi sekarang hari ini mau ngabaso familiar dimanapun kalian berada. Sayang tidur berarti lagi mager, kita ngabaso dulu ya. Si Jem, seperti biasanya si Jem. Wah, kamu terbang. Ya udah, kamu nggak usah ikut. Nah, dia nggak mau ikut guys. Ya udah, kamu di sini aja. Awas tuh tikait tuh. Dah, duh, aku nggak kuat, udah pengen baso. Yuk kita ngabaso guys. Belum ada. Mana sih teh? Belum ada. Terus nunggu mangkok satu lagi. Gimana ini? Nunggu mangkok satu lagi. Si James kadang-kadang. Nah ini saya suka marah-marah sama si James. Bukan saya kesel. Begini, waktunya ada, cariin. Kan udah janji. Nanti mang kalau butuh telepon aja. Giran butuh dia telepon begini dia mah. Terus kalau ada yang beli saya sesuai mangkok dia nggak mau. Gitu makanya barusan ditelepon gitu. Lagi nunggu katanya satu mangkok lagi. Bang bentar aja, jangan lama nih bapak nunggu. Ya enggak gitu. Telepon Jem ya. Jem ya. Di mana gua nunggu ini setengah jam, Gim? Aduh, lagi ada yang beli. Di mana, daerah mana ini, daerah mana? Bentar lagi oke. Bentar lagi, buruan, gue mau keburu berangkat nih, Jem. Iya. Cepetan, bilang, itu udah tinggalin aja satu mangkok, mantar lu ambil lagi. Yo, buruan ya. Jadi bakso ini saking enaknya, guys, sampai ditelepon-telepon. Gila nih emang si Jem tuh. Terus dimana? Sohi banget sama gue tuh, dia udah masuk Trans TV waktu itu. Jadi buat surprise. Jadi gue sama si Jem tuh udah kayak ini, kalian kalau tahu Captain Arima Amerika sama Iron Man, nah itu sahabatan banget. Cuman kan kelemahannya Iron Man itu dia gak bisa ngeludah karena ketutupan topeng. Kalau si Gemma bisa. Jadi ya udah, nanti kita akan suruh pada ngebaso semua di sini. Kita kumpul-kumpul senang-senang, kita lihat nanti. Aku habis vaksin, guys. Aku kasih tahu ya, rasanya tadi pegel, terus habis itu udah biasa aja. Nah, sekarang udah ngerasa ngantuk-ngantuk dikit. Kita lihat, kita ngebaso dulu lah. Bapak ini. Kamu saya mah. Dari mana kamu? Kamu lama banget. Tadi. Bon, Boneng. Nurang, Bon. Aku bikinin sama Boneng. Biar asoy. Oke. Wah, 4 sehat, 5 sule. Wow, film kru. Enggak sudah sama telur. Kuin aja, toge, sosin. Toge, sosin, bihun. Sip. Segar. Mantap. Jincang satu, toyoi satu. Kecil. Gak usah. Air aja. Pakai itu tuh. Nah, yes. James guys. Jadi yang buat di sini. Nih, ada nomornya nih. Kalau mau pesen, terima pesenan tuh. Enak baksonya. Yo bakso ye. Lihat guys baksonya. Mantap. Lama nih Jem nih hari ini nih guys nih. Kita nunggu sampai sejam. Gila, saking lakunya sombong dia. Kurang. Enak Jem. Pas. Bawang dikit. Kurang sambal dikit. Oi. Gua pinjam lap ya, Jem. Ini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dah. Pasti ngiler ya. Luar biasa. Kita coba baksonya. Lama banget nih masih Jem, guys. Piuni!
Baso, sekalian bawa ada kerupuk nggak? Sama minta air minum. Nggak usah digodokin lagi lah. Mohon maaf, Jem agak emosi ke saya. Karena memang saya marah-marah di HP. Tapi kalau saya nggak apa-apa. Kamu apa-apa nggak? Kalau saya mah apa-apa, kalau nggak apa-apa gimana? Apa-apa? Hmm. Kok pakai? Iya maksudnya ke apa-apa gitu. Tuh kan, kan, ya kan? Kan ini, bihun. Ini nggak? Bihun. Bihun, mau pakai kuning, bihun. 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 Mie kuning nggak jadi ya? Nggak. Diambil bang ya? Iya, ambil. Terus ganti apa? Ambil bihun sedikit lagi. Yuk ambil insert yuk. Ambil. Nah gitu. Udah. Jam masuk kamera lagi lu. Masa? Halo? Bukan halo. Apa? Udah berapa kali lu masuk kamera gimana nih? Oh iya. Kadang-kadang bakso mentah jangan dipermasalahin nih. Iya. Bihun ini orang Jawa. Lihat tiga orang Jawa. Jadi sini Jawa Sunda sama Nigeria si Abas. Mukanya harus senyum dong jual bakso itu biar si mas, konsumen mas, itu mas, ceria. Banyak yang beli mas. Ini buasnya lanjut. Bukan. Biar lama telur. Telur. Telurnya lama masih nungguin. Bapak nungguin lama nih. Wah lupa gua tadi itu minta. Ada yang beli. Tadi sempat ditelepon kan. Di telepon sama Mang Ajun. Gua minta. Biasanya Mang Ajun kan suka ngelawak. Bercanda. Masalah bakso mau masa gua lawakin. Serius. Wah, parah Pak disangka ngelawak. Tadi pesan, Pak. Waduh, gimana sih lu? Tolonglah. Ini saya udah enggak tenang nih. Ajun pakai telur apa, Pak? Hah? Telur apa? Boleh. Itunya airnya. Saingan. Dikit lah. Terus. Oke. Okay. Bang Bro, pakai mie. Oh. Pakai mie toge. Bon, mie apa? Kuning. Iya, Bon. Bon tengah bakso, Bon. Kita iyan, yuk. Siantong sama Bro, inframe ya? Iya, dong. Sekarang aku berani inframe karena... Rupiah. Susah. Karena apa? Ngomong yang benar. Coba. Karena apa kamu inframe? Karena... Tuh. Oh, karena... Oh, ini Om Bon. Terus? Ini dia, Om Bon dan Om James. Jadi mantap. Udah jadi ya? Tinggal ngambil. Oh, udah jadi. Udah jadi tadi, si Bung Buan. Untung aja nih gerobaknya dihancurin nih datang tadi. Iya. Mamang Ajun tadinya mau dihancurin tuh gerobak. Lama. Kelamaan. Iya. Tuh lihat mukanya udah gitu mau aja. Sama seneng aja dihancurin guys. Sama bapak. Sama ini mah. Mantan nih. Sabar ini satu dia. Lagi nih marahin lu pasti nih. Gimana lu? Sabar. Marahin mah. Sabar banget. Iya. Sabar pak. Sabar. Sabar pak. Ini bakso kan jadi kan. Iya. Pakai mie. Datang saya sampai tidur. Pakai mie pak. Enggak. Baksonya aja. Oh, baksonya aja. Telur. Bapak mau bakso. Bapak udah dari tadi, setengah jam udah. Toge sama bakso aja. Toge. Ya, Jem, bikinin, Jem. Dah. Saus kecap. Ya, dong. Tadi mentingin dulu di perum sebelah sana. Oh. Emang kenapa mentingin yang di sana dulu? Karena di sana yang duluan. Karena udah terkenal sportif. Apaan sportif? Sportif apa? Sportif siapa yang duluan? Kamu sekarang udah pakai tato ya? Bukan daki. Dia tato aspal, guys. Oh, tato aspal. Telurnya belum ada lagi. Masukin dulu dong. Nanti dulu masukin. Ini dalam. Ini. Udah. Ya, urat ya. Boleh lah. Urat. Saus kecap. Saus dong, kecap dong. Cuka, 1 tetes, 2 tetes. Ayo dong. Ayo dong. Ini. Tuh, lihat. Kalau lihat Bapak dulu ya. Hendi kenapa sih? Enggak, ini harus setiap ada yang beli bakso harus diwawancara. Oh gitu. Jadi sebenarnya hari ini aku lagi diet. Berat badan aku udah naik hampir 19 kilo guys. aku lagi sedih. Tapi gimana ya, ya udahlah. Enggak enak ditawarin sama Kang Sule ya kan? Rezeki, iya enggak sih? Rezeki jangan ditolak. Ya udah. Udah pernah makan bakso ini berapa kali? Ini kedua. Kedua. Yang pertama aku 2 mangkok. Berarti 3 dong. Iya sih. Kan nanya udah berapa kali? 2. Yang pertama 2 kali ya, sekarang 1. Sekarang sih cuma mau bakso 1 biji sama sayurannya aja yang banyak gitu. Diam. Siap. Dah. Nambah guys. Gila emang dia tuh, luar biasa. Pokoknya buat kalian yang membeli gerobak, silakan hubungi dia. Baso, Pak. Baso, Pak. Gerobak. Nah, ini ya. Ini dia. Ini.
kepanjangannya. Apa? Malu banget, guys. Mas. Siapa namanya? Ica. Ica. Malu banget sih, Ica. Kamu. Sekarang. Lama langsung mau lagi. Terus karunya mana bisa gak masuk? Saya nama dua kali, guys. Jadi beginilah suasana kalau sore. Jadi habis pulang kerja, terus istirahat dulu, makan bakso. Nanti anak-anak, Rehan kerja kembali. Aku juga kerja kembali ke Trans 7. Jadi buat familiars dimanapun kalian berada, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, share, komen, dan juga subscribe. Oke? Terima kasih. Dadah.